Allahu 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 Allahu. Kita kembali ke tentang Nevi'im. Nevi'im pula terbahagi kepada dua. Ada Nevi'im Roshinim, ada Nevi'im Aharonim. Nevi'im Roshinim merujuk kepada nabi-nabi awal sampai kepada pemerintahan raja-raja. Ada empat kitab di bawah Nevi'im Roshinim. Yang pertama ialah kitab Yosua, ataupun dalam Al-Quran kita sebut Yosha, yang pimpin, yang teman Nabi Musa alaihi salam bawa ikan dalam kerajaan, bawa ikan dalam bakul nak pi cari, nak menuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Sebab pemimpin pertama yang bawa masuk Bani Israel ke dalam bumi Kanaan atau Palestin, inilah dia. Selepas mereka menyeberang Laut Merah, macam-macam mehnah, macam-macam ujian, macam-macam tribulasi. Masa tu dua orang adik-beradik ni masih hidup, Nabi Musa dan Nabi Harun. Sampai satu tahap mereka dah sampai pada sempadan nak masuk Kanaan, mereka sampai dah nak masuk Palestin. Tetapi mereka tak berani, mereka takut nak berperang dengan orang-orang Kanaan. Ini kita boleh ikuti dalam surah Baqarah, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu wahai Musa, ajak Tuhan kamu sekali, berilah berperang. Kami tunggu di sini saja. Lancang tak lancang? Lancang. Akibat kalam dan perkataan inilah Allah tarik balik bumi Palestin menjadi hak milik mereka secara mutlak. Tapi mereka lupakan sejarah ini, nak juga masuk. Akhirnya berlaku pada zaman siapa? Zaman Yosha, selepas kematian Nabi Allah Musa. Yosha masuk. Waktu tu Yosha berperang habis-habisan menentang orang-orang Kanaan. Dia bawa Bani Israel. Akibatnya apa terjadi? Mereka berperang tu dah hampir menang. Peratusan tu kemenangan berada di pihak mereka. Tapi petang tu petang Jumaat, malam tu pula nak masuk malam Sabtu dah. Petang Jumaat berperang tu nak masuk malam Sabtu, confirm menang, nak menang, nak menang, nak menang. Bimbang satu benda. Sebab di sisi orang-orang Yahudi, Sabtu adalah hari Sabat, hari yang perlu dimuliakan dan tak boleh sama sekali menumpahkan darah. Jadi atas dasar inilah doa daripada Nabi Allah Yosha. Kita tengok keajaiban yang Allah tunjuk, matahari terhenti pada tempat dia, masa tak berjalan. Inilah sejarah dia, matahari itu berhenti, jadi macam stop masa, perang-perang-perang sampai menang. Jadi sebab dialah manusia pertama, raja pertama, nabi pertama yang bawa masuk orang Yahudi ke bumi Kanaan ataupun Israel. Maka cerita yang pertama dalam Nevi'im Roshinim itu dimulakan dengan kitab Yosua. Lepas tu barulah kitab para-para hakim. Lepas Yosua meninggal, ada tiga lagi pemimpin. Lepas tu naik para hakim, 12 hakim. 12 hakim ni diambil daripada 12 keturunan Nabi Allah Yaakob lah. Kan anak Nabi Allah Yaakob ada 12 orang. Setiap daripada kabilah tu kena sediakan seorang hakim. Hani hakim seorang, hani hakim seorang. Jadi bila ada 12 keturunan, hakim tu ada 12 orang. Ni zaman pemerintahan para hakim. Bila hakim-hakim ni banyak dah melakukan penganiayaan dan kezaliman, maka Bani Israel ni mengadu kepada siapa? Mengadu kepada seorang nabi yang hidup selepas pemerintahan para hakim, iaitu Nabi Samuel. Nah, dengar tak Nabi Samuel? Ha, dia ada kitab nombor 3 tu, kitab Samuel. Jadi Nabi Samuel ni ada peranan penting untuk cari raja yang keseterusnya. Sebab di tangan dia ada tongkat Nabi Musa, warisan daripada keluarga. Tongkat Nabi Musa tu duduk dengan dia, duduk dengan Nabi Samuel. Satu lagi ialah trompet orang Yahudi. Dia ada simpan tongkat Nabi Musa, satu lagi tanduk yang lekat-lekat tu, dalam tu diisikan minyak. Nak dikisahkan ialah masa tu ada seorang pemuda yang tengah cari kambing dia yang hilang. Lalu dia lalu kawasan depan rumah Nabi Samuel. Jadi dia tanya Nabi Samuel, ada nampak tak gembalaan aku? Ada nampak tak ternakan aku? Tiba-tiba waktu lelaki tu ada di hadapan rumah Nabi Samuel, dia tengok minyak yang di dalam tanduk tu mula menggelegak dengan sendirinya.
Sebab pesanan daripada nenek moyang sebelum ni nak cari pemimpin yang seterusnya, kalau lelaki tu masuk dalam rumah atau mendekati kawasan ni, minyak dalam tanduk tu akan menggelegak. Dan satu lagi, kena ukur tongkat Nabi Musa dengan ketinggian lelaki tadi, dia akan sama. Dia pi ambil tongkat, ukur dengan orang ni, sama padan. Inilah orang yang dimaksudkan. Siapa lelaki tu? Ingat dalam Quran, hujung-hujung surah Baqarah, ada peperangan berlangsung antara dua nama, Talut dan Jalut. Lelaki tadi, pemuda tadi, figure tadi, personality tadi, Talut. Jadi Talut diangkat jadi pemimpin, jadi raja Bani Israel. Masa tu nak lawan Jalut dengan tentera-tentera Goliath dia. Nabi Daud lah jadi komander perang Talut, dan dialah yang berjaya bunuh Jalut. Jadi itu kitab yang ketiga. Yang keempat ialah kitab raja-raja. Raja-raja tu termasuklah Daud, lepas Daud Sulaiman, lepas tu anak dia Rohbaam, Yarbaam, sampai raja-raja terakhir kerajaan Judah dan kerajaan Israel Raya. Tu Nevi'im Roshinim. Kalau kita tengok Nevi'im yang kedua, Aharonim, dia lebih kepada kisah yang pertama ialah Nabi-Nabi juga. Yang pertama ialah Nabi Yesaya. Kitab yang kedua, Nabi Yeremia. Yang ketiga, Nabi Yehezkiel. Yang keempat, dia panggil Tirel Asar. Tirel Asar ni ialah kitab Nabi-Nabi kecil yang 12. Siapa dia? Yang pertama, Nabi Hosea. Yang kedua, Nabi Yul. Yang ketiga, Nabi Amos. Yang keempat, Nabi Obadiah. Yang kelima, Nabi Nahum. Yang keenam, Nabi Mikha. Yang ketujuh, Nabi Yunus. Yunus kita ada dalam Quran, tapi dalam Taurat disenaraikan sebagai Nabi yang kecil, Yunus. Yang ketujuh, yang kelapan, Nabi Habakuk. Yang kesembilan, Nabi Zefanya. Yang kesepuluh, Nabi Hajai. Yang ke-11, Nabi Zakaria. Zakaria bapa kepada Nabi Yahya. Juga disenaraikan Nabi yang kecil. Yang terakhir ialah Malakhi. Ni 12 Nabi-Nabi kecil. Tapi dalam dua Nabi kecil tadi, dia dianggap besar dan wajib dipercayai dan diimani dalam wahyu Quran, Yunus dengan Nabi Zakaria. Kalau Ketuvim ni, cerita-cerita hak dalam tu lah, dalam bentuk sejarah. Banyak. Antaranya Samson and Delilah. Nabi Samson kan? Nabi Samson dah dengar tak? Hak kuat, hak gagah tu. Kalau potong rambut dia tu baru dia jadi lemah. Samson and Delilah. Baik. Teras kepada kitab mereka ini ialah Taurat, ialah Nevi'im, ialah Ketuvim. Tapi pasal apa mereka boleh menyimpang jauh? Mereka boleh mengambil jalan yang salah dan sampai hari ini Yahudi-Yahudi yang dianggap sebagai Zionis ini dianggap sebagai yang paling tegar menentang Allah Subhanahu Wa Taala dan nak menghancurkan manusia secara keseluruhan dengan bersekongkol iblis, syaitan dan dajjal. Why? Kalau kita tengok pada awal-awal sejarah Bani Israel ni, kita sudah rasa pelik yang amat. Pasal apa? Mereka mengaku beriman di belakang Nabi Musa, Nabi Harun, dua orang Nabi dengan mereka. Bila selepas berlaku penyeberangan Laut Merah, Nabi Musa dipanggil oleh Allah bermunajat di atas Bukit Tur Sina. Berapa hari? 40 hari. Lambat sikit turun, apa berlaku? Siapa buat hal? Musa. Musa buat hal. Ingat, Musa zaman tu ada dua orang. Nabi Musa, Musa bin Imran bin Qahat bin Azir bin Lewi bin Yaakob. Yang ni Musa bin Zafar. Musa bin Zafar itulah dikenali sebagai Musa As-Samiri. Jadi dialah buat apa? Buat patung. Patung apa? Patung lembu. Dan lembu ni dibuat daripada emas. Dan lembu ni boleh bercakap. Jadi bagaimana orang-orang Yahudi Bani Israel yang duduk belakang Nabi Musa boleh terpengaruh dengan dakyah dan penipuan Samiri? Kita Nabi dah lama tinggalkan kita. Nabi dah lama wafat 1400 tahun lebih. Kalau hari ni orang buat kita, depan kita lembu suruh sembah, senang ke payah nak sembah? Payah. Hak Nabi tinggal jauh. Ni Nabi hidup sekali, sembah lembu ni boleh sembah. Pasal apa terlampau muda? Nabi duduk hidup lagi ni, tinggal 40 hari saja. Sebab waktu berada di bumi Mesir. Pasal apa? Sebab di Mesir masa tu dah berlaku apa yang berlaku di Babylon.
Babylon dulu, Babylon tu Namrus. Namrus ni, nama betul dia apa? Namrus lah. Bin Kanan, bin Kush, bin Sam, bin Nuh. Dia tu cicit nombor 5 Nabi Nuh baru. Zaman Namrus, kita tahu Namrus pakar dalam bidang astronomi. Namrus pakar bidang astrologi. Lalu dia menubuhkan ilmu palmistri. Hak 12 tu, Cancer, Gemini, Leo, Sagittarius, Capricorn tu. Ha, tu bukan zaman ni, Namrus lagi. Begitu juga sistem Sexagesimal tu, yang berteraskan nombor asas 660. 60 saat sama dengan 1 minit, zaman Namrus lagi. 60 minit sama dengan 1 jam, zaman Namrus. 360 darjah simetri, hak kita nak melukis plan, nak buat peta, zaman Namrus. Sebab Namrus cukup cekat dalam arkitektur. Arkitektur ni lah di kemudian hari dikenali sebagai para-para stonemason. Stonemason bergabung dengan arkitektur, lalu membentuklah apa yang dikatakan sebagai Freemason yang dirasmikan dan disahkan pada awal abad ke-18. Tapi zaman Namrus, dia suruh rakyat-rakyat dia sembah apa? Sembah matahari, sembah dewa-dewa. Banyak dewa zaman Namrus. Dialah pencipta awal kuil Mardut. Dialah zaman Babylon juga buat taman tergantung. Kota Nineveh di Assyria Empire tu, tu zaman Namrus juga dibina. Itulah kehebatan Namrus. Tapi yang jadi masalah di kemudian hari, bila kesombongan berlaku, congkak berlaku, takabur berlaku, dia mengaku jadi Tuhan. Dan paling level pun, dia manusia yang menjadi pengantara, jambatan dan perhubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan watak ini dibawa sampailah kes Nabi Isa. Sebab watak yang akan keluar tu watak seorang manusia yang boleh jadi penghubung antara manusia dengan Tuhan, dan key dia ialah syurga. Tanpa orang ni tak dapat syurga. Zaman Namrus dia dah mula. Tanpa aku kamu tak akan dapat syurga. Jadi akulah Tuhan, dalam masa yang sama akulah yang menghubungkan antara kamu dengan Tuhan. Jadi hiduplah Namrus zaman dia. Isteri dia siapa? Isteri Namrus siapa? Semiramis. Isteri dia tu mak dia. Namrus kahwin dengan mak sendiri. Namrus kahwin dengan ibu sendiri. Dialah anak, dialah suami kepada Semiramis. Tapi lepas Namrus meninggal, Semiramis tengok apa? Di taman dia, di kebun dia tu, ada satu dahan pokok zaitun yang dah reput, yang dah mati. Tiba-tiba keluar satu tunas kecil, tunas baru. Pohon tu dah mati, dahan tu dah mati, ranting tu dah mati, tapi tiba-tiba keluar tunas. Lalu dia dapat idea, dia mengandung. Dia mengandung tapi tak ada apa, tak ada bapa, tak ada suami. Seolah-olah mengandung sendiri, mengandung magic. Lalu keluarlah seorang anak. Anak tu Ninus pun orang panggil, Tammuz pun orang panggil. Tammuzi satu lagi, Ninus pun dia, Tammuz pun dia, Tammuzi pun dia. Jadi bagi Semiramis, dia menganggap Tammuzi itu adalah reincarnation, pengembalian semula Namrus ke dunia. Hakikatnya anak ni nama Tammuz, tapi roh duduk dalam tu roh Namrus. Sebab itulah sebelum anak ni lahir, pokok zaitun hak tumbuh tadi itu dijadikan sebagai clue dan perlambangan. Kemudian dia letak satu pohon yang dipanggil pohon evergreen. Kemudian setiap kali 25 Disember bangun pagi esok, penuh dengan hadiah di pohon evergreen ni. Roh Namrus mari sangkut hadiah pada pohon evergreen. 25 Disember tu tarikh lahir Namrus. Lepas tu keluarlah dipanggil keluarga Tuhan. Namrus, Semiramis dan Tammuz tadi. Trinity bermula di sini lagi. Ada Tuhan Bapa, ada perempuan, ada anak. Dan hari ini Semiramis ada di mana-mana. Nak tengok Semiramis? New York, Statue of Liberty. Tahu tak obor tu? Obor tu obor. Hujung obor tu ada apa? Ada api. Api itulah menggambarkan roh Namrus yang masih tetap hidup sampai hari ini. Sebab dulu dia memerintah Babylon lama, dan hari ini Babylon baru adalah Amerika. Allahu 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 Allah.
Allahu, 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 Allahu.